hari kedua pelayanan pergantian data kependudukan di RW 3. Jalan Guru Mamun meninggalkan kesan positif dari warga. Pak, mungkin bisa disampaikan bagaimana ini Pak pelayanan pergantian data kependudukan hari ini Pak? Sangat memuaskan ya. Sangat memuaskan, sangat mudah ya Pak. Oke, ada kesulitan nggak Pak waktu ini? Nggak ada. Oke. Pak, dengan perubahan nama ini gimana Pak? Bapak kan sebagai warga sebelumnya kan di Rawabuaya, ini kan mungkin sudah berpuluh tahun tinggal di sini, tiba-tiba dirubah namanya ini. Ini gimana Pak? Apakah sempat mengalami kesulitan? Wah, nantinya perubahan dari akte dan kendaraan bermotor seperti apa gitu? Enggak, dia kan sesuai dengan alamat lama dan nama lama. Cuma jalannya ganti. Ini kan sesuai alamat yang lama sama yang baru sesuai. Berarti tidak masalah Pak ya? Iya. Oke. Persyaratannya apa aja sih Pak? Kalau tidak ada persyaratan sama sekali. Cukup bawa KTP lama dengan iya. NK? Iya. Pak, akan banyak kan saya benar kan banyak warga yang memang mendukung nih perubahan nama jadi Guru Mamun. Ini Bapak termasuk yang mendukung. Ya. Oke, mungkin bisa disampaikan sosok Guru Mamun sendiri itu seperti apa Pak di mata Bapak? Pak? Ya, sesimpulan dari sini dari muridnya Seusman Perak ya. Yang pertama itu membanggakan Islam di sini. Oke, sosok yang mungkin bisa diteladani dari Guru Mamun nih Pak? Ya, contoh teladan ya pendidikannya bagus dari dulu sama Mamun.